مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Perumpamaan orang yang berinfak pada jalan Allah adalah seperti menanam sebiji padi. Biji padi itu tumbuh dengan subur mengeluarkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai itu ada 100 biji padi. Maksudnya, RM1 kita infak, Allah bayar kita RM700. Kalau RM1,000 kita infak, Allah bayar kita berapa? RM70,000. Mungkin Allah akan gandakan lagi lebih besar lagi di sisinya. Sama-samalah kita berinfak bagi pembinaan masjid Kota Warisan Sepang Selangor. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Gelak-gelak juga, seronok-seronok juga. Tapi peringatan kita kepada anda semua, jangan lupa setiap hari untuk bersedekah, berinfak dan berwakaf. Sebab itulah hari ini kita bersama dengan Slot Asalam Biz Masjid Kota Warisan yang terletak di Sepang Selangor. Kita nak bersama dengan Profesor Madya Datuk Dr. Haji Muhammad Farid Ravi bin Abdullah. Assalamualaikum. Selamat pagi, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Dekat mana tu Datuk sekarang ni? Kak pejabat Farah. Subhanallah, masya Allah, terbaik Ustaz. Baiklah, pengenalan tentang pembangunan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor. Mungkin ada lagi yang belum mengetahui sedikit background kepada masjid. Silakan Datuk. Ya, terima kasih kepada Farah, terima kasih TV Hijrah. Masjid Kota Warisan adalah satu projek yang telah dilancarkan baru-baru ini bagi pembinaan sebuah kompleks masjid yang akan lengkap dengan ruang solat, kelas-kelas fardu kifayah dan juga kelas-kelas pengajian dan juga dewan serbaguna. Yang mana perbelanjaan untuk pembinaan masjid ini dijangkakan 25 juta. Yang akan dimanfaatkan kelak oleh masyarakat yang ada di sekeliling Kota Warisan ini. Seramai 120 ribu orang dalam 2-3 tahun lagi. Semua rumah akan di-occupy. Sekarang rumah yang telah di-occupy kurang lebih dalam 12 ribu orang penduduk di kawasan itu. Tapi itulah, buat masa ini belum ada satu masjid untuk masyarakat Islam beraktiviti dan juga aktiviti pengemarahan, belajar. Even anak-anak di kawasan itu bersekolah di rumah kedai untuk sementara waktu. Sebab itu, projek ini dilancarkan bagi mengumpul dana secepat mungkin bagi pembinaan sebuah masjid yang akan menjadi pusat aktiviti dan juga pengimarahan. Untuk kawasan itu, Farah, dengan begitu ramai penduduk, hanya ada 2 surau saja. Dua-dua dapat status solat Jumaat tetapi dia sangat terhad. Jadi masyarakat di sini terpaksa cari kawasan yang lain untuk bersolat. Ni tengok hero tengah jalan dekat kawasan Padang Pasir itu, ke Padang Pasir. Itulah tapak tanah yang telah diperolehi oleh jawatankuasa sebanyak 3.3 ekar. Yang bagi saya 3.3 ekar ni besarlah, besar dan ada kawasan sebelah-sebelah dengan dia yang akan kita usahakan juga untuk dapat. Ya, Farah. Masya Allah, Datuk. Umum juga ingin mengetahui berkenaan dengan status terkini. Berapa yang dah berjaya dikumpulkan dan berapa lagi baki yang diperlukan? Dan dari segi kemudahan, fasiliti yang bakal ada di masjid ini apabila siap nanti, Ustaz? Ya. Dana yang terkumpul tak lebih daripada RM300,000. Kita perlukan RM25 juta. Subhanallah. Baru terkumpul RM250,000 atau RM300,000 dalam masa beberapa bulan. Saya yakin dengan kesedaran yang ada pada masyarakat, akan terkumpul lagi dana yang diperlukan. Cuma ianya akan, pusat masjid ini dia akan menjadi pusat aktiviti masyarakat setempat yang mana menyediakan ruang solat yang lengkap dengan kemudahan-kemudahan yang lain, termasuklah kemudahan untuk muslimat dan juga kepada orang kurang upaya, OKU. Saya pesan masjid ini mestilah masjid mesra OKU. Dan dalam masjid juga akan ada kelas-kelas pengajian untuk masyarakat ataupun golongan yang disabled, masyarakat yang kelainan upaya. Dan masjid ini juga akan memuatkan, akan ada kelas-kelas kafah yang memudahkan anak-anak kita belajar. Kan tak ada kelas kafah di kawasan itu. Dan akan ada dewan serbaguna. Dewan itu barangkali boleh digunakan untuk majlis penduduk kendara, seminar, convention, dan acara-acara yang lain.
Masya Allah, terbaiklah. Rasa macam tak sabar bila nak siap ni. InsyaAllah, mudah-mudahan sama-sama kita doakan. Dan juga kita semua perlu turut serta untuk sama-sama membantu, mempercepat lagi proses pembinaan ini. InsyaAllah, mudah-mudahan. Ustaz, peringatan sedikit kepada kami semua di sini, kebaikan berinfak khususnya dalam pembinaan dan juga pembangunan sebuah masjid. Ya. Man bana baitan fid dunya bana Allah. Man bana masjidan fid dunya bana Allah lahu baitan fil jannah. Sesiapa yang terlibat dalam pembinaan masjid di dunia, insyaAllah Allah akan bina untuk dia rumah dalam syurga. MasyaAllah. Semoga kita dapat berinfak dan membina rumah dalam syurga. Saya telah menyasarkan beberapa strategi, di antaranya setiap rumah akan berinfak sebanyak RM1,000. Kalau ada 12,000 rumah, saya akan dapat RM12 juta. Yeah. Syarat untuk membina masjid yang diletakkan oleh Perbadanan Wakaf Selangor mesti capai separuh kutipan, barulah kita boleh mula bina. Baik. Kita dapat status wakaf, orang boleh berwakaf kat situ untuk mak ayah, untuk keluarga dan sebagainya. Dan kita juga telah mendapat kelulusan pembinaan masjid Kota Warisan. MasyaAllah. Ya. Ustaz, sempena dengan 10 Muharram hari ini, hari kita berpuasa sunat, hari Ashura. Ya. Mudah-mudahan Ustaz dapatlah menasihati kami, memberikan sedikit pesanan buat semua penonton kita pagi ini. Silakan. Ya, terima kasih Farah kepada para penonton TV Hijrah yang saya kasihi. Mudah-mudahan 10 Muharram yang kita ada pada hari ini dimanfaatkan dengan berpuasa bagi mereka yang sempat berpuasa, bagi mereka yang tidak. Kan? Bolehlah disusuli dengan amalan-amalan lain seperti zikir, sedekah dan juga berselawat. Ya, kita lihat saban hari kita berhadapan dengan pelbagai ujian dan juga cabaran. Maka kita harus bina kekuatan. Kekuatan kita ialah dengan memperbanyakkan amal soleh. InsyaAllah. Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat beramal. Doakan kami di sini. Doakan untuk kejayaan projek Masjid Kota Warisan. Amin ya Rabbal Amin. Semoga dipermudahkan segala urusan. Yang pertama sekali Ustaz mention tadi adalah dalam berpuasa sunat ni kita bersedekah, mudah-mudahan. Jadi macam mana caranya sebagai penutup Ustaz? Macam mana caranya untuk kami turut serta sama-sama membantu dalam pembinaan masjid ini? Ya, saya untuk sedekah ni kita boleh, tuan-tuan puan boleh layari website yang ada ataupun boleh lihat akaun yang tertera di sini. Boleh scan QR code, scan terus untuk tuan-tuan puan-puan berinfak untuk pembinaan masjid ini. Yakinlah setiap wang ringgit yang disalurkan akan dimanfaatkan sebaik mungkin bagi manfaat umat dan juga jadi amal jariah yang berpenyangan. So, nombor akaun semua ada. InsyaAllah. Kalau tidak, boleh dilayari, boleh cari dalam web. InsyaAllah. Masukkan pembinaan Masjid Kota Warisan. InsyaAllah kita akan jumpa. Jutaan terima kasih kepada Profesor Madya Datuk Dr. Haji Muhammad Farid Ravi bin Abdullah, Duta Pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor. MasyaAllah. Datuk minta maaf saya sekejap Datuk, sekejap Ustaz, nervous sebenarnya nak interview Datuk ni. No problem. MasyaAllah sebenarnya maaf juga kami mengganggu waktu kerja Datuk ni sebenarnya. Minta maaf sangat-sangat. Subhanallah. My pleasure. Alhamdulillah, terima kasih. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz sebagai Duta Pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor. Kita jumpa lagi di masa yang akan datang Ustaz ya. Amin, insyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MasyaAllah, sama-sama kita doakan mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan mereka. Anda juga yang sama-sama turut serta membantu berinfak, bersedekah, berwakaf. Alhamdulillah, semoga dipermudahkan segala urusan kita dan janji Allah itu pasti. InsyaAllah, jangan lupa, jangan takut kerana kita tidak akan pernah miskin dengan bersedekah mudah-mudahan. InsyaAllah, kita jumpa selepas ini dalam Assalamualaikum.